mari kita beri tepukan untuk Mbok Wahyu. Jangan lupa dia masuk, volume korang turun sikit, turun sikit. Oh, hari ni bisu. Okey. Alhamdulillah. Tak. Jangan nak bisu lah, cepat-cepat. Kamu buka mulut saya. Orang senteng ini sudah datang ya, Mbok Wahyu. Kamu buka dengan pisau jadi aku ngobrol. Iya. Pisaunya jangan, saya masih ini anak perawan. Aku juga. Saya masih perawan nak kahwin ya. Jangan. Okey. So juga. Mbok Wahyu, hari ini Mbok Wahyu nak masak katanya. Iya. Jangan action, tak ada lalat kat sini. Lalatnya aku. Iya betul, itulah kau. Okey. So orang last week, minggu depan ada orang PM dan komen cakap buatlah barang-barang untuk vegetarian. Betul? Ya. Saya bukan vegetarian. Saya kalau makan mesti ada binatang atas pinggan saya. Binatang tak apa Ani? Macam-macam binatang ya. You makan binatang? Iya, saya makan binatang. Sama saya juga, saya makan binatang. Tapi kamu kambing katanya last week. Iya, tapi kambing. Jadi saya suruh yang si kambing ni masak vegetarian untuk hari ni menggunakan paste dia juga. So hari ni tunjukkan saya paste-nya. Ini bumbu pecel. Abang cameraman handsome, dia nak tunjuk mana? Mana satu? Sana betul. Ini okay. Bumbu pecel. Tak nampak. Tak nampak ya? Ya, cakap. Bumbu pecel. Pecel. Pecel itu apa? Pecel itu sama macam gado-gado. Oh. Gado-gado, janganan. Nasi janganan? Iya, janganan. Iya, janganan. Jadi anu ini senang untuk memasaknya juga. Bumbu tu apa bumbu? Bumbu maknanya sini seasoning eh? Yes. Okey, dia bumbu pecel maknanya yang paste ni is actually for dinamakan pecel. Pecel ini? Pecel sambal kacang gitu ada enggak? Iya, tapi ini terkenal di kampung saya di Surabaya Madiun ya. Oh, pecel. Ini yes. Adalah makanan original orang Jawa. Oh, orang Jawa. Orang yang saya selalu makan pecel di Indonesia. Mula-mula ingatkan pecel tu ikan, bukan. Pecel tu actually dia punya sauce kat atas. So she's gonna use this and she's gonna cook apa? Nak masak apa? Gado-gado. Jangan gado ya. Iya, actually masak gado-gado ni simple. Kita nak tunjukkan macam mana senangnya nak gunakan bumbu atau paste ini. Faham? Gado-gado. Ya. Tak mau gado. Okey, tunjukkan kita apa ada. Sekarang ya? Iya. Ini vegetarian. Vegan pun bisa enggak? Vegan. Vegan itu apa ya? Inilah. Vegan gini. Kalau vegetarian, dia boleh makan, dia tak makan binatang. Dan dia tak dia makan, tapi dia boleh makan benda-benda yang dari binatang. Maknanya susu ataupun eggs. Tapi kalau vegan, benda yang dikeluarkan oleh binatang-binatang itu pun tidak bisa dimakannya. Iya, tapi okay. Ini enak. Ini vegan. Iya. Ini vegan. Okay, ini apa? Ini kacang panjang. Jangan makan dulu nanti enggak cukup. Iyalah, satu je. Satu pun ini kan udah timbang. Iya. Berkira. Ini kacang panjang ya. Iya. Sekarang orang enggak pakai dengan ini apa ya namanya? Buah kapri ya? Hah? Atau sayur kapri? Sayur apa ya? Kapri? Entah. Ayo pun kacang boncis. Kacang boncis bukan ini. Ini kacang boncis? Bukan. Kacang boncis yang panjang kan? Itu kacang panjang. Ada. Penonton ini kacang apa ya? Saya kurang tahu. Bilang kacang apa? Betul. Ini bukan kacang boncis. Ini kacang. Ini kacang apa? Chef. Ini kacang apa? Andri, ini kacang apa, Andri? Ini kacang apa? Ni kalau dia tak ada, kita jangan panggil dia. Snow peas. Kacang salju. Snow peas. Eh? Kacang boncis bukan ni kan? Kan. Okay. Semarang. Okay. Habis. Jangan. Kekong aja. Ani. Ini kangkung. Dan sharing is caring. Thank you Nurul Ayang. Ini kangkung. Kangkung saya pun tahu kangkung tu apa. Okey, kangkung. Tapi ini kamu enggak tahu, kita enggak tahu ya. Salah itu ya. Nasib baik ada Chef Andri ya. Saya nak tengok dia punya komen. Saya suka baca komen. Okey, apa lagi ada? Kangkung. Kacang panjang, kacang snow peas, kangkung. Ini brokoli. Boleh dimakan terus. Ini apa namanya ya? Cabbage. Bukan. Cauliflower yang warna putih. Paste dia ada bawang merah tak? Sabar. Kita akan cakap. Ini kentang. Kentang? Sudah direbus? Iya. Baik.
ini tauge. Cauliflower ini pun dah rebus ya? Nampak udah. Macam belum rebus ya? Tapi setengah matang kan enak. Oh, setengah matang itu apa? Setengah matang mananya? Setengah matang itu half cook. Oh, lagi sekali? Half cook. Yes, ini tauge. Tauge saya tak makan. Kenapa? Aku paling suka tauge. Kok badannya enggak makan enggak seperti tauge? Ada. Ini tempe saya. Kamu suka kan? Suka, orang Jawa memang suka tempe. Kamu enggak boleh nyicipi loh. Sorry, saya udah ambil dua tadi. Aku potong gaji ya. Tempenya pasal kalau gini tanah datang next week. Ini apa ini? Tahu. Kamu kalo tahu tak, ya? Kalau tak tahu memang. Juga ini. Ini tak cukup nih nanti. Cukup nanti potong lagi ya. Ini lontong atau nasi. Lontong, tapi dia panggil nasi. Nasi impit. Nasi impit. Betul kan? Dia panggil nasi impit, kita panggil lontong. Habis saya tak cukup lontong nanti tu. Dengan bumbu ni. Okey. Ada orang tanya, apa kat dalam bumbu ni? Bumbu ni ada ingredient aku enggak nampak loh Ani. Alah, potek lah pula. Sorry ya, saya ada peanut, garlic, chili, lime leaf, galango. Galango. Galango tu kencur. Kejap, galango tu. No. Bukan kencur. Saya taruh kencur. Bukan halia apa eh? Ya Allah. Lengkuas. Lengkuas. Thank you pemenangnya Kak Linda. Lengkuas bukan, tapi aku taruh ini kencur. Kencur is seko. Tak fahamlah dia punya apa dia punya language. Bukan, bahasa Melayunya teko. Ringing. Bahasa Indonesianya kencur. Saya selepas show last week kan ringing kat sini. Pasal dia. Ini. Okey, kencur. So tak ada bawang? Tak. Tak ada bawang. Maknanya some vegan yang tak makan bawang merah boleh makan bumbu paste. Bumbu pecel. Sorry. Pecel. Okey, so kita nak tunjukkan berapa easy-nya, berapa senangnya untuk buat gado-gado yang macam as if korang daripada restoran mana kan? Serve dekat family, orang-orang yang macam baru nak macam step tunang, nak tunjukkan dia punya apa future mother-in-law boleh. Okey, I'm so gonna get this. Boleh membohongi, dia bohong sunat. Cakap you masak sendiri padahal actually masak apa? Masak ball kan? Pakai ni aje. Aku saja sehat loh. And is very nice. So tunjukkan orang macam mana? Kamu tolong aku ya ni. Kita kan sama-sama masak lah. Ini bumbunya kan? Ini bumbunya. Tengok. Nanti. Tunggu aku nak, buka aja. Saya nak tunjukkan berapa syuknya. It looks so shiny and yet dia tak berminyak. You know how macam certain pecel, certain gado-gado paste ke atau paste kat luar gitu kan? Kadang-kadang bila buka saya buka, rasakan. Nanti ya. Cubit kalau buka, dia macam betul punya berminyak macam. Okay, but look at this, clean. So it's healthier. You coba dimakan. Pakai tangan aja. Lagi bagus. Kan gitu aja pun bisa dimakan. Enggak. Pedasnya sedap. Iya, pedas macam kamu sebenarnya. I'm not so bad. Okay, tunjuk macam mana kan. Sekarang aku tuang di sini ya. Ini, semua? Ini kalau gini untuk. Mungkin 2-3 orang tergantung yang makan. Kenapa tengok saya bila cakap macam itu? Pasal kita kan saya makan macam model sih. Saya makan sikit je sih. Sorry. Ini di sini ya. Aku cuma mau ambil air panas. Woi, banyaknya komen kejap. Tunggu. Hah? Kena air panas nanti. Oh iya, tak apa saya ambil. Ambilkan penuh ya. Apa penuh ya? Air panas. Food. Lepas ni boleh kerja kat kedai kopi. Ya. Kamu tuang di sini. Semua. Setengah dulu coba. Setengah dulu. Nampak tak abang? Setengah dulu. Oh my god. Setengah. Alamak. Sorry. It's okay. Okay, setengah. Ini belum setengah. Okay, setengah. Tergaul-gaul. Diorang tak letak bawang. Kau suka. Okay, kejap. Saya nak kena tengok all comments. Tergaul-gaul. Apa itu? Sudunya kok keras sekali ya? Sudunya keras ke apa? Sudunya keras jadi aku susah ini mau menggaulnya. Habis nak bergaul pakai apa? Jangan pakai tangan. Sini. Apalah. Terima kasih sayang. Iya, sayang. I love you. Boleh naik gaji enggak? Iya, nanti aku bawa kamu jalan-jalan. Sana nak duit je. Jadikan duit kan bisa jalan-jalan ya? Jalan-jalan sendiri dong. Aku mau ikut ke Amerika macam itu hari kamu. Jalan-jalan cari jodoh.
coba kamu gaul airnya oke enggak? Kalau... Airnya nanti. Pasal kadang-kadang kalau kita buat pecel ni, kita tak boleh terlalu cair. Ya. Tak sedap. Cair. Ya. Senang kan masaknya cuma taruh air panas saja. Ya, berapa minit je dah siap. Ini je lah, the preparation is going to take you some time. But it's actually quite easy. Tapi kan kita pakai sayur banyak, Ani. Iya, selalunya kan orang cuma pakai toge, pakai tahu, tempe, sama kentang kan. Minggu lepas, kangkung. Chef Andri buat dengan belimbing. Enak. Dia punya, nyami. Apa yang enak? Belimbingnya ke chefnya? Dua-duanya lah. Chef, jangan marah ya. Dua-duanya enak loh. Dekat sana, dekat belakang. Oh, Chef, tunggu di sana. Aku ke sana nanti. Seram. Udah? Okey deh, tapi ini pekat lah. Ini tambah pekat. Air dikit aja. Okey, ini pekat kan? Tapi kamu suka makannya pakai apa nih? Hah? Pakai tangan? Atasnya toppingnya keropok atau rempeyek. Saya suka keropok tetapi... Atau ikan masin. Hah? Pakai ikan masin lah? Coba-coba kan orang mesti dicoba. No, tapi kalau vegan, tak boleh keropok. Sebelum vegan? Sebelum vegan. Kita kan boleh makan. Sebelum jadi vegan, makan dengan keropok. Okey, kita cuba. Mana... tapi ni tadi kata tak cukup nak buat lagi. Cukup nak potong ya? Bukan pasal tak cukup, pasal ni dah kering sangat lah. Okey lah. I tolong ya. Okey, go potong. Potong besar atau kecil? Atau gede macam aku? Gede lah, gede. Gede macam aku ya. Gede. Jadi puas makannya. Okey, Mbok Wayu saya nak tanya. Dalam space Mbok Wayu ni, ramai yang tanya. Lepas kita dah buat, nak kena tambah lagi tak? Asam ke, garam ke, pepper ke? Kalau untuk rendang atau yang pakai santan-santan, tambahkan santan aja. So, gula dengan garam cukup eh? Semua cukup. Macam mana you tahu apa letak ni? Pasal dengan rasa kasih sayang saya. Nyampalah pula kasih sayang. Iya. Ini dipotong 4 atau 2 atau 3? 4 gede. Janganlah, gede sangat. 6. 6 lah. Nasi empek ni kalau nak dapat... Bila Mbok Wayu nak buat nasi empek? Akulah. Nasi empek ya? Buatlah. Dah buat paste-paste gini buat nasi empek. Tunggu aku ngimpet kamu boleh? I'm actually quite scared of you. Aku ngempet. Udah ni. Nampak tak ni bang? Ini. Nampak? Nampak bang? Nampak colour dia tak bang? Nampak warna dia? Warna dia kira macam shiny, brown. Dekat lagi tidak, ya ni. Tidak pucat. Dekat-dekat nanti nampak apa? Dia nampak sambal tau. Dia tak pucat. Okay, so jangan saya, macam saya cakap tadi. If you are going to impress your future in-law, this will be perfect. Okay, apa letak dulu, tunjuk. Kalau tak, kita gini aja ni, masukkan semua sedikit-sedikit. Tanah. Habis gimana? Nak mau letak di sini? Lepas tu tuang lawa. Oh, gitu? Iya. Nak suruh siapa tolong ke kita gini. Boleh buat sendiri? Kita buat sendiri aja lah ni, atau apa kamu yang buat? Atau kita. Siapa? Kita buat aja ya. Pasal chef cakap plating akan nampak macam mahal. Panggillah chef. Nanti kita cuba dulu. Kau saya nak panggil chef aja Mbok Wayu gatal ya. Jangan marah ni. Tidak, ambil saja. Bisa disewa. Kata kita enggak boleh plating, kata enggak cantik. Kita try aja lah. Kita try aja. Jadi kamu mau apa ya? Mau ini? Semua. Yes, please. Kalau tak nanti. Aku taruh ini bukan sudep, ini tong. Oh, tong ya, sorry. Ayah orang Jawa enggak tahu ngomongnya ini apa, sudep atau tong ya. Oke. Okay. Ini taruh di sini. Kita boleh letak dua tau. Satu vegan, satu tak vegan. Can I have another plate? Can I have another plate? Oke, aku ambilkan piring. Tunggu di dapur. Bila dia tak ada kan, rasa macam dunia ku sungguh aman dan damai. Oh, come ready. Come now. Aku dah tolong kamu nyondek piring. Terima kasih, Mbok Wayu. Okey. Mari kita ambil lontong. Jangan banyak-banyak lontongnya, bagi dua. Jadi adil. Iya, adil dan saksama. Lepas tu letak? Tahu. Lepas tu tempe. Dikit-dikit aja. Iya, dikit ini, dikit. Kamu harus bikin cantik-cantik loh. Pakai tangan sudah lah. Wah, nanti semua orang jatuh cinta sama kamu. Alhamdulillah. Semua pakai tangan kamu. Iya, alhamdulillah. Jadi namanya. Mimpi aku. Jangan mimpi saya tak nak awal. Mimpi saya nak orang lain mimpi. Aku mimpi kamu, soalnya kamu ada deh. Rasa sampai tangan dua, Ani. Rasa macam jual daging sih dia. Dekat sini. Aku tolong I am so bad with plating. Seriously. It's okay.
Yang penting kita coba kan? Iya. Tabur aja di atasnya apa-apa iya, bisa. Iya, iya, bisa. Sikit-sikit. Engkau tolong plating, aku yang nabur. Kamu jangan makan, tong. Pak, mana aku cakap plating aku tak bagus, tak paham. Ini kacang apa yang tadi dibeli? Snow peas. Snow peas, aku kasih 2-3. Tiga aja, nanti takut nggak cukup loh. Soalnya ini pelit dikit aku ya. Eh? Pelit. Pelit itu apa? Loke. Oh, oke, okay, dah, lain. Tapi yang kentang, tadi belum kentang belum. Kentang dengan tauge. Nampak cantik loh. Iya ke? Oh. Buruk aja. Cantik, belum taruh sambal. Kalau chef datang, kita semua kena sek. Janganlah bilang nama chef. Kita ni pandai-pandai sendiri. I can feel his air coming. He's very scary. Nantilah, nanti. Kenapa? Okay. Wah, macam genie ya. Genie in a bottle. Jangan marah, ini I makan lah. Jangan marah. I kepe. sorry. Kita tolong ajak saya play. Ya. Okay. Kira. Kedi ada, boleh? Okay. Kau jangan nangis. Nampak mesti ego, mesti tinggi. Bukan, dia marah. Dia tak marah, dia cakap ni apa, dia gitu. Pasal dia potong kalau tak cantik. Siapa dia? Siapa yang potong? Saya yang potong tak cantik. Dia potong tak cantik. Sorry, kita kena. Potong tak cantik. Saya. Okay. So kita nak. Cepat. Nak letak ni. Kabur cantik-cantik atas. Tak boleh. Nanti chef marah. Kenapa ni marah? Dia nampak kalau jatuh macam ini kan cantik. Kalau kita gini-gini. Jangan pegang. Dah ada sos, jangan pegang. Kita kalau buka restoran satu. Kau jangan taruh keropok-keropok ya, vegetarian ya, vegan ya. Okey, tak. Dia gini. Saya nak cakap sikit pasal keropok-keropok. Wih, sedap lah. Okey, dah. Nanti apa ni orang kata drown. Okey, saya nak cakap sikit pasal Wahyu brand punya barang-barangan yang ada keropok-keropok juga. Okey, seperti ni. Ni keropok bayam. Rempeyek bayam. Ini vegetarian, betul? Okey. Selalunya kita letak atas gado-gado keropok ikan, betul? Mm-hmm. Tapi kalau kita letak keropok ikan, dia dah bukan vegetarian lagi. Yeah, hari ni kita akan letak untuk yang vegetarian out there. Rempeyek bayam. Aku nak makan sikitlah. Silakan. Tunjuk sana. Okay, bayamnya. Tak payah, ada nampak. Dia nampak eh? Nampak. Bayam dia fresh. Okey, the thing about rempeyek bayam, dia kena crunchy, betul? Crunchy. Wah, enak tenan loh. Sambalnya mana ya sambal? Sabar, jangan tunjuk sambal dulu. Kita nak buat ni. Okay, right. Wah, enaknya. So, this is the vegetarian option. Dan jangan lupa, kalau tak ada vegetarian option, untuk orang yang bukan vegetarian, there's always this normal keropok ikan. Which is also sold by Wahyu brand. Lagi sekali, saya cakap kat sini kalau nak order, dia boleh PM dekat Facebook Wahyu brand. Ya Allah. Wahyu brand official Facebook page. Atau boleh WhatsApp 8183-1445, betul? Betul. Jangan lupa share, kau dapat hadiah. Betul, jangan share lupa banyak-banyak. Nomor satu pemenang dapat hadiah, voucher. Barangan yang harga senilai $50. Pandai pun. Udah diajar sama Ani, Mbok Wahyu kan goblok dari kampung. Okay. So we have these two. Enak loh ni. Chef Andri. Kita dah ready untuk show you the plating. Jangan marah. Jangan nangis. Aku takut. Aku nak kena sincere. Aku berani. Aku wanita. Wanita yang ada. Jangan marah. Dah macam family lah pula. Okey tak? Okey. Tapi. Tapi. Kan. Ni benda ni semua ni. Kena lap. Kena lap. Eh? Asal tak kakak. Saya tak kena. Daripada dia. Nak tisu bang, tisu. Okay, sama juga. Sorry eh. Tak apa, dia tak marah. Dia senyum aja. Dia mesti sayang kita dua orang tau. Takkan tak sayang. Kalau kau tak sayang dua orang, sedih. Thank you. You wanna taste? You wanna taste? Ambil sudu. Tak ada sudu. Aku cari sudu. So ini vegetarian, ini non-vegetarian. Actually kan, Mbok Wahyu ada a new baby. Remember tak dia cakap pasal dia punya new baby? Dia ada ikan masin. See? Eh sayang. Senyum sikit. Sayang. Jangan marah. Eh? Boleh lah. Lampau eh? Please. Ini si tarik. Ini vegetarian. Masuk sini, masuk sini sayang. Masuk. Kena masuk tengah. Pasal kena apit. Kena kepit dengan dua wanita.
ya. Kena kepedo wanita lo. Ini vegetarian. Apa Sorry. Wagon? Apa? Vegan lah wagon. Vegan. This is just adding water je. Siap. Eh, itu makan ininya payek bayam. Siap. Payek bayam, payek bayam. Dengan face very nice. Okey. Sambil-sambil kita makan kat sini. Boleh. Kita pun nak makan. Sedap. Oh. So, this one vegan. Tapi ni kalau mak, bu, kalau dia nyepis kan, pedas. Mana-mana ni? Eh, pedas, okay, kan? Pedas kan? Pedas kan? Ya. Pedas kan? Berang. Jadi kalau kita nak kurangkan pedas, kita boleh tambah gula tak? Boleh. Tergantung selera. Bermakna waktu kita masak ni, kita boleh tambah gula lagi lah. Ya. Pasal ini kadang-kadang untuk orang yang tak tahan pedas kan, ini terlalu Saya pedas. Dia tak tahan pedas. Ha. Tapi sedap. Dia punya taste is... Ada, everything is there. Dia tahu macam boleh tambah gula. Boleh tambah gula, boleh tambah air. Tambah, tapi kalau tambah air, dia cair. Tapi kalau tambah gula, nanti dia makin manis kan? Ya, manis macam si Ani. Terima kasih. Finally, dia nak cakap something good about me. Okay, Ani boleh. Wanita. Boleh? Kan. Good, okay. Ini tak cuba? Sama apa? Ya Allah, nak suruh cuba lama-lama. Tapi, I nak you rasa ikan masin I. Sambil diorang bergini-gini, apa kata kita take a bathroom break 15 seconds. Ni, ikan masin 20 dulu. 20 seconds. Okay, I'll see you guys later in 20 seconds. Keep sharing.